Gubernur Jambi Farori Umar bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Bulan Kartika Nasional Tingkat Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Gubernur Farori memberikan penghargaan perusahaan dan jaminan asuransi kepada ahli waris. Dan pemirsa, informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terus saksikan beragam tayangan JEK TV dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul 16:30 sore. Saya Septinita undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. JEK TV, inspirasi kita. Gubernur Fahrori Umar mengemukakan keselamatan dan kesehatan kerja harus diutamakan dan dibudidayakan. Langkah ini sebagai faktor yang sangat penting guna menunjang produktivitas tenaga kerja dan perusahaan atau instansi yang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan pekerja. Hal tersebut disampaikan Fahrori dalam upacara peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2020 pada Senin pagi yang dipusatkan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Upacara tersebut berlangsung dalam suasana yang meriah dan hikmat, diikuti oleh ratusan karyawan, pekerja dari masing-masing perwakilan asosiasi perusahaan dan serikat pekerja buruh seprovinsi Jambi. Selain itu, upacara ini melibatkan puluhan personil dan petugas khusus tim unit reaksi cepat pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta seluruh pegawai aparatur sipil negara, lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Dari arahan Menteri Tenaga Kerja yang terpenting bahwa apapun yang dikerjakan dalam proyek apapun, dalam kegiatan apapun, keselamatan dan kesehatan adalah prioritas yang utama. Nah, oleh karena itu, kita agar pencanangan bulan K3 pada hari ini bukan hanya seremonial, melainkan perlu ditumbuhkan kesadaran pekerja yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi juga memberikan penghargaan K3 kepada sejumlah perusahaan dan instansi yang telah menjalankan program K3 tahun 2019 dan memberikan klaim jaminan kematian kepada sejumlah ahli waris. 68.441.657 jumlah santunan yang diterima 139.521. Klifa Patria, JEK TV melaporkan.